Ih, Masya Allah, cantik banget. Ya, maksudnya maaf, aku jatuh cinta padamu. Sudah terasa mas seperti dulu. Sudah hilang kopu cinta. Kalau kamu kesayangan. I remember when you call me love. I remember when you call me that. Sekarang kong supi sakoreng sasupi. Hai teman-teman, kembali lagi dengan aku, bertemu lagi di channel. Tentunya di channel yang sama, teman-teman, di channel Loy Setiawan. Ya, perlu kalian ketahui aku udah jarang banget upload video karena aku udah sibuk ya, sibuk kuliah, sibuk job sana sini. Dan di video kali ini aku mau bikin video biasa gombalin cewek lagi yang gak dikenal. Oke, jadi ceritanya nanti aku akan gak usah kelamaan lah, kalian nonton aja videonya sampai selesai, jangan sampai di skip. Stay with me, cek juga silang coy, jaga eksekusinya. Ya, ini aku udah di depan kafenya kok. Kamu di mana? Oh, di sana. Iya, ya. Hujannya kelar nih. Aduh, berhenti. Aduh. Maaf, Kak. Jatuh. Aduh. Maaf ya, jatuh. Iya, gak apa-apa. Tapi aku gak apa-apa nih, minta maaf. Ya maaf, tadi aku jatuh. Ya maksudnya maaf, aku jatuh cinta padamu. Sudah terasa mas seperti dulu. Sudah hilang kopu cinta. Gak tau kenapa kok aku lewat sini ya. Kan betul di sana ada jalan gitu. Aduh, itu temen di sana sih. Nungguin. Kakaknya sendirian di sini. Iya, sendirian. Oh, sendirian. Kak, kakak perawat apa bukan? Bukan sih. Aku bukan lagi. Aku lagi mau periksa mata gitu loh. Soalnya udah seminggu. Aku tadi kemarin kan udah seminggu aku ke dokter mata. Aku periksa mata gitu. Kan mataku agak minus apa gimana. Akhirnya aku ke spesialis mata, ke dokter mata juga. Kenapa itu? Ya gini, tau nggak yang dokter mata itu katakan itu apa? Kata dokter matanya itu buat di mataku udah kamu sih. Sudah hilang kopu cinta pun berlalu. Sama si berharap tong berteman. Ya nggak tahu kata dokter matanya gitu. kakaknya sendirian? Iya sendirian. Sendirian serius? Serius. Ya, aduh. Ya, ya kelihatannya udah berdua sih sekarang. Kan ada aku. Kalau aku ikut gabung boleh nggak? Ya, sebelum aku ke temen aku ke sana, nggak apa-apa. Boleh. Serius. Sini aja deh. Barangkali nungguin pacar. Nungguin pacar apa bukan sih? Enggak. Kali aja nungguin pacar apa nungguin temen? Mana? Mana temennya? Belum datang sih. Lagi chat. Oh, belum datang. Itu temen aku udah datang di sana, cuman nanti aja deh. Boleh kan yang ngobrol sebentar di sini? Gak apa-apa kalau temennya gak masalah. Ya gak apa-apa. Oh iya, tadi aku jatuh ke sini terus tiba-tiba ngobrol sama kamu kayak gini, ngobrolin juga tadi. Kenapa bisa jatuh? Gak
Gak tahu kan, yang tadi aku bilang aku matanya agak gimana gitu, makanya aku mau periksa ke dokter mata dan nanyain ke kamu juga tadi perangkat bukan gitu kan ya. Bukan. Ya udah sih. Pokoknya kita belum kenalan, boleh nggak kenalan dulu? Boleh. Namanya siapa? Minar. Aku Wahyu. Siapa? Minar. Minar. Iya. Minar. Nama panggilannya Minar gitu. Bisa dipanggil Minar. Kalau panjangannya pasti Minar, Minar Imas ya? Salah. Bukan, ada Marimas, berarti Minar Imas. Kok ngarang sih? Iya serius. Tuh nggak kenapa aku bilang Minar Imas. Kenapa tuh? Minar Imas, ya Allah cantik banget. Ayo kesini kok kesendirian, nunggu teman. Di jam berapa? Ya sih baru aja sih. Oh baru aja. Kan udah malam. Kakaknya di sini kerja apa gimana? Iya kerja tadi. Kerja. Oh baru pulang dari kerjaan terus janji sama teman gitu. Iya. Nah, ngapain di sini? Ada ngomongin kerjaan aja. Ngomongin kerjaan apa? Gosip. Iya, gosip. Ya sih kalau kerja dari rumah nyampe ke tempat kerjaan nyampe jam berapa biasanya? Kira-kira sih 20 menitan. 20 menitan. Jam berapa kalau masuk? Jam 8 sih. Jam 8. Berarti masih pagi ya? Kalau jam 10, 11 itu kan siang ya? Iya, siang lah. Ya juga sih. Tapi kamu tahu nggak bedanya jam 10, 11 sama kamu? Enggak tahu. Kalau jam 10, 11 kan itu kesiangan. Kalau kamu kesayangan. I remember when you called me love. I remember when you called me there. Sekarang kong supi sakoding sasupi. Masnya sayang-sayang. Baru kenal juga sayang-sayang. Kayak punya pacar gak sih? Harus yang kasih tahu ya. Ya barangkali belum gitu kan, aku masih punya kesempatan gitu. Yeah. Punya nggak? Punya pacar nggak? Belum sih. Oh belum. Ya boleh dong lah, nanti aku daftar ya. Daftar. Daftar. Ya kali aja. Ini jam berapa sih? Udah malam aja kayaknya. Jam 7. Itu termasuk udah malam apa belum ya? Belum sih. Belum ya. Kamu suka malam apa? Malam Minggu. Oh, malam Minggu. Karena besok ngedet pasti. Besoknya libur kerja. Karena besoknya libur, kirain mau ngedet. Gak juga. Gak juga. Tapi ada malam yang bikin bahagia loh. Ya malam bikin bahagia. Kalau kamu kan tadi malam-malam Minggu ya yang sukanya. Tapi ada malam-malam yang bikin bahagia. Apa tuh? Melamar kamu jadi istriku. Sekarang kong supisa, goreng sa supisa. Cinta yang indah tinggal hanya sepenggal kisah. Walau kan cewek tadi kayak kamu itu kan kayak Uhti gitu. Amin. Tapi dari tadi aku gombalin kayaknya nggak pantas deh ya. Aku gombalin mulu gitu. Tahu nggak yang pantas buat kamu itu apa? Apa ya? Yang pantas buat kamu itu untuk diseriusin. Cinta dulu pernah indah saat tong masih bersama. Panggilan sayang nyaman terdengar di telinga. Serasa dunia ini tong du- Satunya gombal lagi. Aduh teman aku tabur ah. Kasian tuh temennya nungguin. Iya sih nungguin juga. Ini kalau aku tinggal sendiri nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dari tadi sendiri. Ya tapi masih teman kamu lama banget. Kalian ntar lagi. Tahu juga ya. Nya Instagram enggak? Ada.
pada aku follow ya, boleh nggak? Ya harus bisa lebih kenal gitu. Boleh. Nama Instagramnya apa? Benar. Ketik aja ya? Ya, ketik aja. Ini paling atas. Iya, paling. Tuh, banyak ya followersnya kayak tahun ini. Eh, ini tahun berapa sih? Oh, kurang dua kamu. Ini aku tambahin satu berarti 2019 ya. Nanti biar teman-teman aku batas follow jadi 2025. Oke, siap. Sebelum aku pergi, aku mau nanya, kalau orang bohong itu dosa apa enggak sih ya? Dosa lah. Yakin dosa gitu? Aduh, dosa. Ya udah, aku mau jujur aja deh sama kamu, boleh enggak kalau gitu? Boleh lah, jujur mah. Udah, aku jujur. Aku jujur kalau aku itu suka sama kamu. Malam pun hadir begitu sadis, cinta yang saya perjuangkan sutra lagi manis. Hangatnya kopu pelukan kini su habis. Masa baru kenal udah suka? Ya kan kata orang berawal dari pandangan pertama gitu, terus jadi suka. Udah dapet kontak Instagramnya juga. Nanti DM ya, ya saling kenal. Tadi kan bohong itu dosa ya. Tadi aku juga udah jujur, tapi ada satu lagi nih, aku belum jujur lagi sama kamu. Jadi sebelumnya dari awal aku parkir motor kesini, terus kenapa aku jatuh kesini dan nyamperin kamu? Ya aku mau jujur aja, sebelum sebenarnya aku lagi bikin video sih. Iya. Jadi aku kayak lagi ngerjain kamu, ngombalin kamu, dan dari tadi sadar nggak sadar kamu itu kerekam. Iya, kan temen aku udah pada siap di sana, lagi pegangin kamera, itu kameranya. Jadi aku udah jujur sama kamu, delitin kameranya, dan kalau video ini aku upload di YouTube boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Aduh, aku jadi nggak enak nih, serius nggak apa-apa ya. Kamu cuma kerja doang apa di rumah bikin apa, masak apa gimana, bikin video-video juga apa nggak? Suka bikin sih. Oh, suka bikin juga. Berarti nggak sering di upload di Instagram apa di mana? Instagram ada, di YouTube ada. Oh, di YouTube juga ada. Oh ya. Di ketemu YouTuber juga di sini. Iya, kau tahu. Apa nama channelnya? Ya, nama channel aku sih Wayu Setiawan. Ini kamu bisa cari. Coba dicari aja, ada. Aku subscribe ya. Iya dong. Ya, kalau di subscribe alhamdulillah. Kalau di lonceng juga ya wa syukurillah. Kalau bisa di lonceng, di share juga. Ya lumayan. Enggak ada subscribernya aku itu. Enggak ada kan, kosongan. Iya karena disembunyiin. Ketahu sih. Tahu lah apa YouTube. Iya juga ya. Iya, kamu YouTube-nya apa? Kok punya YouTube sih? Minardi Al Tegalu. Minardi. Oh, kayak nama kota ini ya. Minardi Al Tegali. Kok munculnya mini story gitu. Ini yang ini bukan? Iya itu. Enggak, itu judulnya kan. Oh iya. Coba lihat channelnya. Oh banyak kamu, subscribernya mau 100.000. Eh. Baru berapa? Kebalik berarti. Oh tadi pagi habis upload ya? Iya. 9 jam yang lalu. Buset. Ya, yang penting konsisten sih kalau bikin YouTube. Tapi enggak apa-apa ini aku upload di YouTube. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, serius. Ini dah,
salam kenal nih ya. Nanti kalau kapan-kapan aku main ke rumah kamu boleh nggak? Ngapain? Ya siapa tahu tahun depan kita serumah. Dulu kau yang bilang sapu bahagia tu koi. Dulu kau yang bilang yang buhati cuma koi. Yaudah aku tinggal dulu ya ke teman aku. Makasih ya. Nah teman-teman, jadi segitu aja videonya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan sampai lupa untuk klik like, share, dan komen. Dan jangan sampai lupa untuk ambil ke channel cewek tersebut, karena cewek tersebut juga punya YouTube ternyata. Namanya Minostory, Minardi Altegali. Kalau Instagramnya Minostory, nanti aku cantumin di deskripsinya. Kalau kalian kepo, bisa langsung ambil ke Instagram dia. Biar kalian DM atau gimana, nggak apa-apa, kalian DM aja. Dan jangan sampai lupa untuk kalian yang belum subscribe channel ini, buruan subscribe. Oke, cukup sekian video ini. Jangan sampai lupa untuk share ke teman-teman kalian di media sosial kalian, di Facebook, di Instagram, di manapun itu ya, di mana kayak di WA atau di manapun bisa. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Life is twice, any possible is nothing. Bye bye.